teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini saya mau ngajakin kalian makan di Mie Gacoan Magelang. Ternyata sudah tidak asing lagi ya di telinga ya, karena ini mie-nya benar-benar sudah viral. Dan untuk pecinta mie, ini bisa di order lewat Gojek ataupun pesan langsung. Mie Gacoan ini letaknya ada di Jalan Tidar nomor 44 Magelang. Selain itu, Mie Gacoan juga memiliki banyak cabang di berbagai tempat. Kali ini saya mau makan yang cabangnya ada di Magelang. Ini kita lagi antri dan lumayan rame sih, tapi nggak seperti biasanya yang ramenya tuh sampai berjam-jam antrinya. Ini lumayan sekitar 5 menitan sudah dapat. Ini kita lagi milih menu. Kira-kira apa ya yang kita beli nanti? Nah, ini kita udah dapat. Kemudian kita lagi cari tempat untuk duduk yang enak. Mie Gacoan ini juga dikenal dengan harga yang murah dan porsi yang cukup banyak jika dilihat dari harga dan rasanya. Ini kebetulan ramai banget, kita bingung mau nyari tempat sebelah mana, dan ini kebetulan ada satu tempat kosong, langsung udah kita tempatin di situ. Ini kita duduk di sini. Kita dapat nomor 35. Kita tadi pesan apa ya? Tadi itu pesan mie iblis sama mie setan. Namanya unik ya. Ini tempatnya enak banget buat nongkrong-nongkrong bareng sahabat ataupun bareng keluarga, karena tempatnya nyaman banget. Di sini kita pindah tempat guys, karena anakku rewel dulu di depan, akhirnya kita pindah di bagian belakang. Di sini lumayan tenang sih daripada yang di depan, karena di depan tuh agak sedikit bising, jadi nggak cocok buat anak-anak, kan nanti bakalan rewel atau apa. Akhirnya kita ngalahin buat duduk di belakang. Ini kita lagi nunggu masak makanan. Ini kita datangnya malam. Kira-kira kita tadi itu nunggu sekitar 15 menitan, cukup lama sih baru makanannya datang. Kita tadi pesan, ini udah datang cemilannya dulu. Ini tadi pesan apa ya namanya, tadi lupa, kayak udang-udang crispy gitu, yang dalamnya tuh kayak ada mayonesnya gitu. Untuk harga sih di sini cukup terjangkau ya, karena harganya dibanderol dari harga sekitar 5.000 sampai 12.000. Ini mie-nya udah datang, tinggal nunggu minumnya. Ini anakku di sini nggak terlalu rewel ya, karena mungkin agak ke privasi ya tempatnya daripada yang di depan. Ini tadi aku pesan ini jusnya tuh jus sebuah tuyul min, kalau suami es teh biasa. Kita makan. Untuk rasa sih di sini lumayan ya. Bagi yang kurang ya, enak. Suka pedas, kalian coba varian Mie Angel. Ya, Mie Angel ini menjadi salah satu mie yang cita rasanya gurih. Satu porsi Mie Angel ini biasanya dilengkapi dengan taburan ayam cincang dan bawang goreng serta 2 buah pangsit goreng. Karena tidak pedas, Mie Angel ini tidak memiliki tingkatan level seperti mie iblis dan mie setan. Jadi untuk kalian yang suka pedas, kalian pilihlah mie setan dan mie iblis.
Mie Angel sendiri dibanderol dengan harga Rp9.500 per porsi jika dibeli secara langsung di outlet. Jika melalui aplikasi ojol nanti beda lagi ya. Untuk mie setan biasanya jadi banyak pilihan orang lain karena rasanya juga enak. Pelanggan juga bisa milih tingkatan level pedas pada mie setan sesuai dengan selera. Untuk level 1 sampai 4 dibanderol Rp9.500 per porsi. Kalau untuk ojol beda lagi sesuai dengan lokasi masing-masing. Kalau mie iblis ini penggemar pedas manis sih. Mie yang aku pesan tadi sepertinya wajib mencoba. Sepertinya ini sangat wajib untuk dicoba karena ini yang paling enak menurut aku, karena mie iblis ini biasanya dibilang tingkatan paling tinggi di antara berbagai menu mie gacuan lainnya. Untuk harga sama-sama murah sih dan isinya sama. Dilengkapi dua pangsit goreng renyah dan taburan daging ayam cincang. Di sini juga ada aneka dimsum. Jadi banyak cemilan. Terdapat banyak dimsum mulai dari siomay, udang rambutan, udang keju, lumpia udang, ceker hingga pangsit goreng. Satu porsi. Padahal enggak ada yang ngejar. Ini licin aja. Papa. Kalau istri makanannya nggak habis, dimakan suami. Gimana ya? Enak? Some kind of bird.